Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alim Joy. So, yang belum tahu, ini adalah cerita fiktif, cerita karangan. Jadi kita bisa ngerasain merinding bareng, dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys. Sebelumnya gue pengen ngucapin hai. Sorry banget teman-teman kalau gue sudah lama gak upload. Mungkin sudah 1 bulan gue gak upload video. Ya dikarenakan gue sibuk teman-teman, dan gue pengen berkumpul dengan keluarga. Dan sekarang gue bakal kembali menghibur kalian teman-teman dengan chat horror dan chat misterius dan kisah nyata atau karangan semata teman-teman. Oke, langsung aja kita baca chat horornya. Dan ini adalah berjudul Chester Horror Siren Head. Siren Head ini baru-baru aja viral teman-teman. Dan Siren Head ini pemakan manusia. Wow, belum benar ditakuti ya teman-teman. Dan bentuknya tuh benar-benar menyeramkan seperti monster. Oke, langsung aja kita baca Chester Horror-nya Siren Head. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah di chat WA-nya, jadi langsung aja kita baca bareng-bareng. Michael, kamu di mana? Kamu sudah tahu kan soal Phoebe yang hilang di hutan? Oh my god, belum-belum temannya ada yang hilang teman-teman. Ya, aku tahu Ferry. Oke teman-teman, di sini adalah percakapan Ferry dengan si Michael. Sekarang kamu ada di mana? Aku apa sih? Aku lagi di... Serius, kamu di mana, Michael? Aku di hutan sendirian. Kamu ngapain di hutan? Aku lagi cari Phoebe. Kok kamu nekat sih cari Phoebe sendirian? Oke. Karena tadi siang aku melihat Siren Head di hutan ini. Siren Head? Iya, Siren Head, Ferry. Bukannya Siren Head tidak nyata, hanya karangan semata. Tapi aku lihat jelas kalau Siren Head itu ada. Apa buktinya kalau Siren Head itu ada? Oke, jadi si Ferry ini minta bukti sama si Michael, teman-teman. Ini buktinya. Oke. Jadi si Michael ngasih bukti. Oh my god. Bener-bener serem teman-teman. Dan Siren Head itu besar banget. Tinggi. Dan itu seperti monster teman-teman. Bukan ukuran seperti manusia lagi. Tapi itu dia itu kayak monster. Dan tinggi banget. Dan di atas dua kepalanya ada Siren teman-teman. Oh my god. Astaga. Itu benar-benar Siren Head. Oke, si Ferry mulai percaya. Aku sama teman-teman lain mencari Phoebe di hutan tadi siang. Terus aku lihat Siren Head, tapi aku nggak kasih tahu teman-teman yang lain. Aku takut mereka kenapa-kenapa. Jadi teman-teman yang lain udah pulang, cuman aku yang belum pulang. Nekat kamu, Michael. Aku tahu, tapi aku nggak mau teman-teman yang lain celaka. Oke, benar juga. Aku yakin Phoebe hilang dimakan Siren Head. Ya, Michael. Karena Siren Head itu pemakan manusia. Oh my god teman-teman, lebih baik kamu pulang cepat deh Michael. Aku nggak mau pulang. Aku harus temukan Phoebe. Phoebe nggak bakal bisa kamu temukan. Phoebe pasti dimakan Siren Head. Aku tahu itu, tapi aku harus mencobanya dulu.
Siapa tahu Feby masih hidup dan butuh pertolongan aku. Oke, bener juga kata si Michael. Ya udah, kalau kamu yakin dan nekat, hati-hati Michael. Iya Ferry. Fer, ada apa? Aku mendengar suara. Suara apa? Lebih baik kamu dengar deh. Oh my god, jelas banget guys, itu voice note dari si Michael. Dan itu jelas banget suara Siren Head. Wow, seperti suara sirene. Jangan-jangan itu Siren Head, Michael. Lebih baik kamu pulang aja. Aku menemukan banyak darah di sini. Entah ini darah apa. Kamu serius? Aku serius, Ferry. Apa itu darah Feby? Aku juga gak tahu. Oke, aku melihat Siren Head. Oh my god. Oh my god. Si Michael ngelihat Siren Head, teman-teman. Dan ini lebih dekat lagi. Dan dia di balik pohon, teman-teman. Dan bentuknya sih seperti kayu. Wow, bentuknya sama guys, seperti batang kayu gitu. Dan itu jelas banget teman-teman. Tapi Siren itu tidak melihat si Michael, teman-teman. Siren itu seperti batang pohon. Lari, Ferry. Oke. Aku bersembunyi. Dia makin mendekat ke arah aku. Oke. Oh my god. Serenetnya makin mendekat, teman-teman. Dan ini benar-benar jelas, teman-teman. Wow. Itu serem banget. Sepertinya dia tahu kalau ada manusia di hutannya. Cepet, kamu balik pulang aja, Michael. Ayo cepet, lari. Tapi aku harus mengambil darah itu. Oke. Agar aku tahu itu darah Feby atau darah hewan. Oke, jadi si Michael ini nekat ya, pengen mengambil darah yang dia lihat di hutan itu. Ya sudah, berhati-hatilah Michael. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya Fer, aku bakal berhati-hati. Apa Siren itu masih di dekat kamu? Michael, kamu kenapa? Ayo balas, Michael. Apa yang terjadi? Diret doang sama si Michael, teman-teman. Oke, dibalas. Aku gak bisa mengambil darah itu, Ferry. Siren itu melihat aku. Oh my god. Serennya melihat si Michael, teman-teman. Astaga, kamu sekarang di mana? Aku bersembunyi di bawah batu. Oke, si Michael bersembunyi ya, teman-teman, di bawah batu katanya. Dan dia mengirim video. Dan video ini dari kejadiannya dia, teman-teman. Dan ini seperti di tengah hutan. Oke, siap-siap merinding, teman-teman. Oke, dia membawa senter, teman-teman. Oh my god. Dia melihat darah berceceran. Oke, dia melihat darah lagi, teman-teman. Merinding, teman-teman.
Oh my god, suara apa itu? Oh my god, serenade teman-teman. Oh my god, ada serenade. Dan serenade itu melihat si Michael teman-teman. Dan si Michael lari dan bersembunyi di bawah batu teman-teman. Dan kameranya itu seperti error. Oh my god, serenade-nya deket banget teman-teman sama si Michael. Kamera kamu sampai error gitu Michael. Ya Ferry, aku jadi takut. Kalau serenade itu menangkap aku dan memakan aku. Oke, si Michael benar-benar ketakutan di sini teman-teman. Kamu harus bersembunyi dulu Michael, sampai serenade itu pergi menjauh dari kamu. Ya Ferry. Dia melihat aku. Lari Michael, lari. Oh my god, serenade-nya ngelihat si Michael teman-teman. Aku sekarang sembunyi di balik pohon. Aku gak bisa lari. Lari dia cepet banget dan langkah kakinya bisa sejauh langkah kaki aku. Oke, bener juga teman-teman. Ya sudah, aku kesana ya sama teman-teman yang lain untuk menolong kamu. Jangan Ferry. Tapi Michael. Oh my god, dia menolak ditolong teman-teman. Pokoknya jangan kesini. Sekarang itu kamu dalam bahaya Ferry. Dia melihat aku lagi. Oh my god, lari secepat mungkin Michael. Michael, cepat lari dan tinggalkan hutan itu. Ayo lari Michael, ayo. Oh my god, diret doang sama si Michael teman-teman. Apa yang terjadi sama Michael? Serenade itu bakal memakan kamu kalau kamu tetap di hutan itu. Michael, ayo balas. Kamu kenapa? Michael, Michael. Oh my god. Dari kejadian itu Michael tidak pernah lagi ditemukan keberadaannya. Ferry dan teman-teman lainnya percaya Phoebe dan Michael dimakan oleh Serenade. Oh my god, kasian banget si Michael teman-teman. Padahal niat dia itu baik banget, ingin menolong Phoebe. Dan dia itu sebelumnya mencari di hutan itu bersama teman-temannya, dia ngelihat Serenade. Cuman dia baik banget, bener-bener baik banget teman-teman. Dia tidak memberitahukan ke teman-temannya kalau ada Serenade di hutan itu. Jadi dia sampai malam menunggu di hutan itu mencari Phoebe sendirian. Dan akhirnya dia dimakan Serenade teman-teman. Dan saat itu juga Phoebe dan Michael tidak pernah lagi ditemukan. Dan teman-temannya percaya kalau Phoebe dan Michael dimakan Serenade teman-teman. Wow, mengerikan banget teman-teman. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, subscribe bawah. Gue Alim, bye.